Masih bersama saya Rahma Maulida dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara, seorang guru di Kabupaten Ponorogo tega mencabuli puluhan siswinya. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku saat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Guru Madrasah Sanawiyah PGRI Selur ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Ponorogo. Guru pembimbing pramuka ini ditangkap setelah adanya laporan melakukan pencabulan terhadap 35 siswinya. Dalam melakukan aksinya, pelaku melakukan hal tersebut saat ekstrakurikuler pramuka sejak Agustus tahun lalu. Satu persatu para korban mengalami perlakuan tidak senonoh dari pelaku. Aksi tidak terpuji tenaga pengajar tersebut terbongkar setelah salah satu orang tua korban melaporkan ke pihak kepolisian. Atas laporan itu, polisi langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dari hasil penyelidikan, memang yang lapor 3, tapi dari penyelidikan ada 35. Semua siswa sekolah di situ ya? Semua siswa di situ, termasuk dia adalah siswa karena dia itu pembina pramukanya. Motif pelaku sendiri apa? Nah, kalau modusnya, dia menciumi, memeluk, dan megang payudara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 76E junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sofan Fahrudi, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Saudara, sesosok mayat pemuda ditemukan di sebuah sungai di Mojokerto. Diduga pemuda tersebut merupakan korban tindak kekerasan karena sempat menghilang 4 hari sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Warga Desa Jambuok, Kecamatan Kraulan, Kabupaten Mojokerto digemparkan dengan adanya penemuan mayat di sebuah sungai di desa setempat oleh warga yang tengah mencari ikan. Mayat pemuda tersebut ditemukan dalam keadaan tersangkut akar pohon bambu. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk. Polisi yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara serta melakukan identifikasi terhadap korban. Setelah diidentifikasi, mayat tersebut segera dievakuasi dari sungai. Kemudian sejumlah warga dimintai keterangan soal mayat tersebut. Seorang warga meyakini mayat yang ditemukan tersebut merupakan anaknya yang tidak pulang ke rumah selama 4 hari. Terakhir mereka bertemu saat korban yang diyakini putranya tersebut berpamitan untuk bekerja seperti biasanya. Itu sudah berapa hari? 4 hari. Itu pamitannya kemana? Kerja atau gimana? Biasa kok nggak kerja mawon pak. Kerjanya apa? Kerja mantar. Ngeten lo boleh ngeten lo pak mau ngeten. Itu bener-bener anaknya atau bukan? Ciri-cirinya? Tapi lah ini kuau wajah. Lah masalah pakai anak kulam batu Semarang. Polisi yang datang ke lokasi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian korban, termasuk penyebab sejumlah luka yang ditemukan di bagian kepala dan dada korban. Apakah karena pukulan atau karena terjatuh dan terhanyut di sungai? Untuk sementara masih dalam penyelidikan. Pak, dari penyelidikan gimana Pak? Ada luka? Jadi untuk sementara tadi belum ada tanda-tanda, sementara belum ada tanda-tanda kekerasan hasil pemeriksaan identifikasi. Untuk memastikan penyebab kematian korban, mayat ini kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Tim Liputan, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur. Saudara, sejumlah remaja terjaring razia cipta kondisi jelang bulan Ramadan yang digelar Satpol PP Kota Kediri di beberapa rumah kos. Selain rumah kos, petugas juga merazia panti pijat untuk mengantisipasi adanya penyimpangan tindak asusila. Petugas gabungan Satpol PP dan BNN Kota Kediri ini melakukan razia di salah satu rumah kos di kawasan Banaran Kota Kediri. Satu persatu penghuni yang ada dilakukan pemeriksaan identitas oleh petugas. Razia menjelang datangnya bulan Ramadan itu digelar untuk menciptakan kondisi yang aman serta mengantisipasi peredaran narkoba. Dari kegiatan tersebut, petugas mendapati 5 pemuda yang tidak memiliki identitas serta satu pasangan muda-mudi yang bukan suami istri. Ya,
Selain rumah kos, petugas juga melakukan pemeriksaan di salah satu panti pijat di Kota Kediri. Pemeriksaan difokuskan pada perizinan usaha serta identitas seluruh karyawan panti pijat tersebut. Antisipasi kita menghadapi menjelang bulan Ramadan, untuk itu kami juga mengimbau pada masyarakat terutama yang punya usaha, yang berkaitan usaha yang mungkin sedikit agak rawan penyimpangan tindak asusila atau tidak menggunakan juga. Nanti kita masih tunggu peraturan wali kota berkaitan mungkin jam buka atau jam operasional berkaitan dengan usia tersebut. Selain melakukan pemeriksaan identitas, petugas juga melakukan tes urin terhadap seluruh sasaran untuk mengantisipasi peredaran narkoba. Rencananya razia ini akan gelar rutin hingga memasuki bulan Ramadan. Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, hari ini sebagian wilayah ekskarsiden Kediri hujan dengan intensitas sedang dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Berikut perakiran cuaca berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur. Dan saudara, usai jeda berikut ini kami akan ajak Anda untuk melihat Kampung Matematika yang mengajarkan kepada anak-anak tentang sisi lain belajar matematika. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV Kediri.